Biasanya pupuk itu slow release. Slow release itu. Buahnya udah muter, kelihatan besar-besar nih buahnya nih. Sebelumnya buahnya agak kecil-kecil ini kan? Kecil-kecil. Sekarang udah mengkilap, terus pelepahnya pun udah membuka. Ini bekas tanaman slow release nih. Ini bekasnya nih, bekasnya ya kan? 2 bulan yang lalu, kemarin pas buah itu juga udah ada, tapi buahnya kecil-kecil. Sekarang udah bijinya pun besar-besar. Pelepahnya kelihatan udah membuka dan menghijau. Ya. Kalau pengen bagus, ya ini harus konsisten dengan rotasinya supaya bisa bertahan. Saudara, kawan-kawan yang minat seperti ini ya, hubungilah Mas ini kalau mau pakai pupuk seperti ini. Lebih hemat pemukanya, lebih sampel. Simpel. Hemat. Dan produksi susah bawa. Insya Allah bisa naik produksi kan. Petaninya subur, petani makmur, sawit subur. Sawit subur.